Well, halo. Sekarang gue mau unboxing paket dari Akurus Official. Isinya ada memori Lexar ya, micro SD 64 GB. Dan oke, langsung aja kita buka paketnya. Sebentar ya, gue buka dulu karena gue gak pakai tripod. Gue pause videonya. Well, waktu gue buka, keluarin ya memorinya. Memorinya keluar. V30 ya udah. Ini yang Blue Series sih, cuman ya harus cukup karena gue pakai di Sony A5100, gue juga pakai Blue Series, tapi yang SD card ya, bukan micro SD. Made in Taiwan, Lexar so far oke sih dengan harga yang murah. Ini beda harga 101.000. Oke, kita buka ya. Halo, oh, kita buka, kita keluarin memorinya. Dia nggak ada kartu garansi apa apa ya, kosong aja gitu. Memorinya, woi, gua buka dulu, bentar. Buka gimana nih? Oh, gini nih. Gua salah, gua pikir ditarik, ternyata buka di congkel. Oke. Kita coba colok di PC ya. Ntar ya, gue colok di PC dulu. Oke, kita colok ke PC. Ini juga masukin ya memorinya. Oke. Ntar di tag-nya 58 ya. Oke, kita ke dokumen, kita copy nih file ini, sorry file ini 7 GB nih ya, 7 GB kita copy. Kita lihat nih write speednya berapa, kita copy, write speednya di 57 Mbps ya, kurang lebih ya. Oke sih, ini cukup kencang sih, udah cukup lah. Jadi ya udah gitu dulu dan oke. Bye.